saya dari macam kami menghargai jasa Datuk Jini sebagai adu dan pada masa yang sama kami juga menghormati suara akar bumi. Kami sedang berjumpa dengan semua orang dan kami yakin walaupun ada suara yang mungkin tidak puas hati, tetapi mereka tetap akan menghukum kita sebab dalam sesuatu dalam suatu pilihan raya, ya pilihan raya umum ataupun pilihan raya negeri ataupun pilihan raya kecil, memang biasa ada orang yang diangkat sebagai calon, ada orang yang digugurkan. Saya rasa ini tidak bermakna bahawa jasa seseorang itu tidak dihargai. Parti akan ada apa tu susunan ataupun akan mengaturkan sesuatu untuk orang yang diperlukan. Saya ambil contoh pengerusi negeri kita, Saudara Halim juga tidak diletakkan sebagai calon. Adakah bermakna Saudara Halim dipinggirkan? Tidak. Memang parti juga ada susunan ataupun aturan yang lain untuk dia. Sama juga terpakai pada Datuk Jini. So,